Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jida Channel, channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab air radiator masuk ke ruang bakar dan solusinya. Tapi jangan lupa tekan subscribe, like, dan lonceng untuk berlangganan video kami selanjutnya. Berikut tanda-tanda air radiator yang masuk ke ruang bakar diantaranya adalah ketika tutup radiator terbuka, air radiator sembur keluar atau mencerat keluar. Kemudian air radiator cepat habis tetapi tidak ada kebocoran. Air radiator yang masuk disebabkan oleh adanya keropos atau kebocoran pada cylinder head. Jadi keropos di water jacket cylinder head. Ada sisa pembakaran antara oli dan air bercampur. Kemudian kita tambal bagian cylinder head yang keropos. Itulah penampakan dari yang sudah contoh yang sudah ditambal di bagian cylinder head yang telah keropos tadi. Ini bagian contoh yang sudah ditambal di bagian cylinder head yang keropos. Bagian keropos ini mengakibatkan air pendingin dari radiator yang masuk ke ruang bakar atau masuk dalam kompresi, sehingga dalam ruang bakar terdapat air dan oli yang bercampur yang nantinya tenaga mesin menjadi kurang maksimal dalam pembakarannya. Kemudian setelah ditambal, diratakan bagian cylinder headnya, disesuaikan dengan lubang gasket yang nantinya akan dipasang pada blok mesin. Setelah cylinder head diratakan dan disesuaikan, dan dipastikan tidak ada lengkungan, harus rata agar tidak terjadi kebocoran. Thank you.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.